everyone, assalamualaikum, welcome back to this channel. Jadi hari ini aku, seperti yang kalian lihat, aku no make up. Dan please jangan better with my people karena aku sedang breakout. So, jadi hari ini aku kontennya agak berbeda sedikit, karena hari ini aku mau masker bareng kalian. Dan hari ini aku nge-haul masker yang super duper murah banget, masker organik, harganya tuh 4.000-an. Buat kalian yang udah penasaran, langsung aja just keep on watching. Tada, jadi ini paketnya udah datang lama banget sih. Langsung buka aja ya daripada lama-lama. Seperti biasa, nama toko dan linknya aku cantumin di description box, atau aku cantumin di sini juga karena nama tokonya tuh agak sulit dibaca, takutnya salah-salah gitu. Buat kalian yang minat langsung aja. Jadi ini maskernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masker. Ini aku beli masker yang organik itu, aku beli 2 yang varian milk dan karkoal. Terus untuk masker organiknya yang 25 gram aku beli 7 masker, yaitu dengan varian matcha, vanilla led, sulfur, coffee, milk time, dan korkoal coklat. Hari ini aku mau pakai yang, bentar ya, nanti aku sambil pakai juga aku bakalan baca ini fungsi-fungsinya masker tersebut. Untuk masker organiknya yang 50 gram harganya Rp8.635. Dan untuk masker 25 gramnya dia harganya Rp5.040 aja. Dan aku mau pakai yang varian milk time. Aku nyontek sedikit karena aku nggak hafal, soalnya aku first impression sih pakai masker kayak gini. Jadi yang milk time itu 100% susu alami dan bubuk beras, berfungsi untuk memutihkan, mencerahkan, dan menghaluskan. Karena aku tidak punya air mawar, aku pakai air mineral aja ya. Airnya juga aku takar pakai ini nih. Oke, sekarang aku udah pakai bandana dan aku mau pakai maskernya. Ini udah aku cuci ya. Jadi aku udah selesai pakai maskernya sambil aku nunggu ini kering. Oh, ada bledek guys. Maaf ya kalau nangis. Sambil nunggu ini kering, aku bakalan bacain satu-satu manfaat masker dan maskernya ini. Jadi semuanya ini, yang masker 25 gram ini ditunggunya sampai 15 menit, jangan lebih. Sebenarnya diklaimnya ini cara pemakaiannya itu, cuci atau bersihkan wajah terlebih dahulu, ambil masker sebanyak 1 sendok atau sesuai kebutuhan wajah kalian. Terus tambahkan air biasa, air matang, atau air mawar, atau aloe vera sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai jadi pasta. Manfaatnya yang si vanilla led ini, dia 100% mengandung organik biji kopi, susu alami, dan bubuk beras. Manfaatnya melembutkan, mencerahkan, mengangkat sel kulit mati. Oke, yang kedua di sini aku bacain manfaatnya yang coffee holic atau scrub. 100% mengandung biji kopi organik dan bubuk beras, berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, melembutkan dan menghaluskan, antioksidan, mengecilkan pori-pori. Jadi yang coffee holic ini bisa mengecilkan pori-pori juga guys. Manfaatnya hampir sama kayak yang tadi, cuma bedanya ini ada ini antioksidannya juga dan mengecilkan pori-pori. Yang sulfur, manfaatnya 100% mengandung sulfur alami dan bubuk beras, yang berfungsi untuk mengatasi jerawat, menghilangkan bekas jerawat. Kalau kalian nggak tahu sulfur itu apa, sulfur itu belerang mencegah jerawat dengan mengurangi penumpukan minyak di wajah. Pokoknya sulfur itu belerang. Bacain yang korkoal itu 100% mengandung bubuk korkoal, berfungsi menutupi pori-pori, mengatasi kulit kusam, detoksifikasi, membantu mengurangi komedo. Kalau kalian nggak tahu karkoal itu apa, karkoal itu arang yang aktif, biasanya digunakan untuk kesehatan dan kecantikan. Ini bagus banget loh. Terus yang coklat lava, 100% mengandung biji coklat alami dan bubuk beras, berfungsi melembutkan, mencerahkan,
ini ada antioksidannya juga, ini wanginya super enak katanya gitu diklaimnya. Emang sih yang ini juga wanginya enak banget, kayak bukan masker gitu, kayak makanan. Ini kalau suara aku agak mengenceng nggak apa-apa ya, soalnya maskernya kayak semakin kenceng. Terus yang matcha, ini mengatasi jerawat, melembutkan dan mencerahkan. Terus yang masker organik, yang maskernya 50 gram, di sini aku cuma pesen 2, harganya kan tadi Rp8.635 aja kan ya. Aku pesen yang varian karkoal juga guys, 100% bubuk karkoal, berfungsi menutupi pori-pori, mengatasi kulit kusam, detoksifikasi, membantu mengurangi minyak berlebih. Ini fungsinya, ini isinya banyak banget nih pemakaiannya, didiamkan 15 menit. Terus yang kedua, di sini aku pilih yang milk time juga guys, sama dia itu mengandung susu dan bubuk beras ya, berfungsi untuk memutihkan, mencerahkan dan menghaluskan, sama kayak yang milk time yang ini nih, dia itu powder max. Jadi kalau yang ini bisa 3-5 kali pemakaian, dan disarankan juga pakai maskernya ini 2-3 kali seminggu. Terus kalau yang ini maskernya bisa dipakai sampai 5 kali gitu atau 10 kali. Expirednya masker ini tuh 6 bulan dari awal kita order masker ini. Itu kemasan yang belum dibuka ya. Kalau kemasannya udah dibuka, dia itu expirednya sampai 3 bulan. Oke, ini udah 15 menit. Aku bakalan cuci wajah aku dan aku bakalan review gimana sih setelah aku pakai masker ini. Oke guys, jadi aku udah bilas muka aku. Rasanya itu enak banget, adem gitu. Tapi pas ditap-tap gini halus, dan tapi agak transfer ke kulitnya itu agak lengket sedikit, dan ini super duper enak banget sih. Aku nggak bisa pakai masker semuanya, masa iya aku ya aku sekalian pakai masker semuanya, jadi aku cuma contohin satu aja ke kalian, dan hasilnya tuh super duper enak banget, adem gitu di muka. Next time aku bakalan cobain yang ini, yang lainnya semua, karena ini banyak banget. Dan aku kasih tips juga ke kalian, kalau kalian cuci muka, kalian tuh harus basuh muka kalian tuh jangan digosok-gosok gini, karena itu kasihan muka kalian. Kalian siram-siram aja, dibasuh pakai air sampai 10 kali biar sampai itu si masker atau facial foamnya kalian, kalau kalian cuci muka itu jatuh sendiri. So, seperti biasa, kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya. Bye-bye, see you in my next video.